titik di dalam rumah klasik. Wah, ini gak bisa tidur kayaknya ini. Lihat mobil lari lari. Test drive mobil klasik. Oke, tes dulu. STNK lengkap semua, pajak hidup. Sama Sandi. Oke. Kembali lagi di channel Deddy Klimak Garage. Nah, video kita hari ini kita mau berburu mobil klasik lagi. Apa mobilnya yang mau kita lihat? Yuk ikuti perjalanan perburuan kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Deddy Klimak Garage. Ikuti perjalanan kita hari ini. Nah, kita berangkat. Kita mau ke Petanganjuk untuk berangkat. Angkat dulu ini. Nah, kita lanjut lagi perjalanan. Kali ini mau lihat mobil klasik lagi nih. Ini barusan kita dapatin info dan langsung meluncur ini. Yuk, apa mobil klasiknya? Kita lanjut perjalanan, kita cek kondisinya nanti. Oke. Ini sampai simpang 5 Gumul. Nah, ini di kita masuk. Wush, di dalam rumahnya klasik banget ini. Lo. Kayu sudah dokar nih. Iya, soalnya yang sini pada yang dewe ya. Yang ini gini. Motor kapiten.
otomatik di dalam rumah klasik. Masih ori sini nih, karpet-karpet ya. Suratnya hidup tak pajak. Berarti mau sini nih? Sebenarnya ori sini nih, karpet. Ori sini nih. Ori. Orisinil semua. Nih, apa pelaponnya orisinil? Tutup mungkin ya. Itu semua. Titik-titiknya masih ada semua. Yo, tutupannya. Original chat cuma ya ini bulat aja ya. Belum kan? Kering ya? Kering. Enak ya mobil klasik ini dia. Rem aja Pak Cik, rem. Di. Let's go nice edit. Rumah ini nih, rumah ini klasik kafe.
bisa tidur kayaknya ini. Lihat mobil lewat sini lah. Adi, iya di. Hah? Aku ini di. Harganya. Aduh. Harganya pada gara-gara ini. Gak bisa tidur. Iya, iya. Kapernya. Rumahnya antik semua. Loh. Wah, sekabeh rumahnya. Rumahnya lampu-lampunya klasik. Pintu nih. Oh iya, pintu nih murah itu. Jam. Saat di Juli ya. Iya, Juli. Murah banget. Ini jika bisa tidur dari. Kayu gede. Yep. Asbaknya dan koinnya Rp25. Koin jadul. Oh iya, lampunya nyala di. Iya, lampunya nyala semua. Kita ini juga. Ya, sip. Kilometernya berapa ini? 3252. Nah, ini kita naik harga dulu aja. Kita sudah cek kondisinya dan bisa deal.
kita balik lagi, masih nego ini. Ini harganya sudah mepet tapi belum deal juga ini dia. Jadi kita balik lagi, mudah-mudahan bisa deal. Rumahnya ini klasik semua ini barang-barangnya. Mobil Opelnya ada di sebelah sini. Nah, ada di Dopo. Nah, itu dia. Iya, ini lemari lawas sih. Ngeri, klasik, ada kentongan. Punya klasik. Ada kolam ikan. Jadi apa ini jenenge lesung iki. Nek gak salah. Hah? Nek gak salah. Semua apa ana lah. Wah, pialan. Sudah hampir deal harganya. Ini kita cocokkan dulu nomor rangka sama nomor mesin. Nah, mudah-mudahan cocok semua karena ini suratnya juga sudah baru, jadi sudah cocok mungkin aja. Suratnya sudah baru, pajak. Lampu-lampu nih ya, nek ngadem ya. Lampu-lampu nih. Kalau nanti kan simpanan. Di. Mobil klasik di rumah klasik.
test drive mobil klasik. Oke, tes dulu. Balik lagi nih, kayaknya sudah hampir deal, sudah kita test drive. Ini balik ke rumahnya lagi, kita nego dikit lagi, mudah-mudahan deal dan bisa bawa pulang. Akhirnya deal mas ya, gak dikurangi lagi berarti. Nah, ini jamu sama Mas Andi nih, ada mie goreng, ini dijamin mie goreng. Oke, nah ini akhirnya deal, buku STNK lengkap semua, pajak hidup. Kita nyuwun pamit sama Mas Andi. Mas Andi, terima kasih banyak. Nah, ini kita bawa pulang Opel Capitanya. Nah, ini kita bawa pulang Opelnya. Tanpa towing langsung bawa pulang. As. As, as, si, si, si. Nah. Alhamdulillah. Di kanan di. Iya di. Sip mobilnya di. Alhamdulillah dapat mobil klasik, mantep mobilnya. Oke, siap di. Siap. Lanjut perjalanan. Oke. Sudah sampai di pelosok Klaten ini. Nah, ini kita cari kuliner dulu ini. Ini kulinernya di pelosok Klaten ini ada sate apa? Kicet kayaknya. Oke, kita kuliner dulu. Ikone. Ya, cari makan dulu. Nah, ini kita cari kuliner sate bekicot. Mantap dia. Sate bekicot. Kita lanjut perjalanan lagi. Sudah malam. Oke, siap lanjut perjalanan lagi. Nyaman ya, apel ya.
enak banget mobilnya, masih enak ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Oke, kita lanjut perjalanan lagi nih, sudah kuliner. Kita lanjut lagi perjalanan. Ini ya, mantep deh, sangat ampuh. Ini mobil simpanan, ternyata yang punya kolektor juga ya dia, kolektor, terus apa, rumahnya klasik banget. Wah, ini mobilnya terawat, terus suratnya juga taat pajak ini mobilnya. Masih orisinilan. Langka. Oke. Langsung cus pulang ini. Sudah puas perburuan kali ini dia. Puas banget. Puas banget ya. Ya, oke. 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 Akhirnya bisa bawa pulang mobil klasik lagi ya dia. Oke, ini hari ini kita dapat buruan yang langka ini, mobil simpanan kolektor ternyata ini, dan mobilnya sangat orisinil dan terawat, ini sangat terawat mobilnya. Untuk pajaknya juga hidup ini terawat semuanya. Oke, mungkin sekian dulu untuk perburuan kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Dedik 5 Grids. Oke, ikuti video kita yang lainnya. Oke, salam 5. Oke. Oke, ini kita sudah sampai nih. Sudah sampai garasi. Sip nih, aman sampai rumah. Mobilnya mantap, tanpa towing. Ini sudah bisa nyampe rumah ini mobilnya. Oke. Akhirnya sudah sampai rumah ini, aman. Ini langsung test drive jalan mobilnya ini. Ini aman sampai rumah. Nah, ini mobilnya cakep banget ini mobilnya. Oke. Oke, aman semua. Sip. Nah, akhirnya sudah sampai rumah. Dan perburuan kita hari ini berhasil.